Ibu, dah ayah nak minum ah. Ni aus air ni. Nak minum apa? Nak minum apa? Air tak ada aus betul ah. Tak minum air apa? Apalah, sekejap kita buka kat handphone. Ha, kita tengok air apa yang tersedap. Ha, bu, air ni sedap, bu. Jom, kita buat, bu. Hi guys, welcome to my channel Budak 46. Topik aku kali ini lain dan lain. Aku nak minum Milo dalam tin terus. Ha. Lalu kita minum dalam cawan, hari ni kita minum dalam tin. Kalau hangpa nak tahu, hangpa kena stay tune, tengok video aku ni sampai habis. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube aku. Okey, tolonglah subscribe, button free ya. Tak perlu bayar, okey? Bye. Alright gang, macam aku janjikan tadi, jom kita bancuh Milo dalam ni, kita minum. Okey, yang pertama kita kena buka susu dulu. Ni dia punya, tempat membuka dia. Susu pekat ni tau, haa. Okay, susu dah buka, ha? Susu dia pun sedap. Pertama kita buka tong ni dulu. Tak warna dulu, ha? Okay, kita tuang. Susu ni sebab dia dah ada lubang kat sini. Dia punya, Wah, tengok ni. Mesti awang. Wah, tengok ni dia punya ni. Macam tak tarik tau. Kita bagi tarik nak tak tinggi mana. Ni kita bubur susu dulu. Selalu orang buat air kan. Kita bubur susu dulu. Buat air. Okey, susu dah ni. Lepas tu kita bubur air panas. Boleh, jom kita bubur air panas. Ha. Okey. Boleh, jom kita kacau jom. Macam nak buat kek dah ni. Kejap lagi kan dia kurang air. Maksudnya kena buang air sikit. Ni macam nak buat kek lah, macam kuih raya. Lepas tu apa lagi? Bubur kutuk ais lah. Okay kan, sekarang ni kita bubur Oreo dulu lah. Kutuk ais lagi. Sekejap kita buka Oreo dulu. Oreo ni tak payah bagi ancak, bubur seketul macam ni. Dia nak lebih sedap lagi, korang kalau nak buat, korang kena ada Oreo yang hancur. Sebab ni tak ada. Ada yang hanya ada Oreo ni saja. Okey, bubur kutuk air. Mana ni? Okay, sekarang kita bubur kutuk air. Ya, kalau yang tanya ni buat dah. Buka. Tengok ni, aku dah bancuh Milo pun tangan dah, kaki pun dah bergetar lah. Macam pergi konsert nyanyi tau.
Okey, lepas tu apa lagi kita kacau dia? Jom. Oh, dia punya cul tu. Nampak dengar dia punya ayam. Oreo tadi pun dah hancur lah sayang. Oh, sedap makan. Okay. Alright, benda dah siap. Apa lagi tunggu? Tak payah tunggu-tunggu lagi lah. Minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sedap weh. Tapi dia punya rasa susu dia tu full. Nikmat. Korang patut cubalah benda ni ha, tapi jangan guna semualah. Dia kat ikutkan ha, sebut Milo ni dia sampai atas penuh kan. Jadinya korang pakai separuh ni cukup lah. Jangan pakai banyak, nanti boleh kena penyakit. Dia punya sedap lah. Dia minum cara macam ni pula. Macam minum dan tawar ni. Melo. Dia punya Melo sedap kan. Tak terkira weh. Apa batuk cuba weh. Jom kita minum lagi. Nak punya ayak ni. Minum dalam ni boleh minum 4-5 orang. Nah, macam berapa puasa kan nak minum ramai-ramai boleh lah. Tak payah bantu dalam air je. Bantu dalam ni je. Boleh beli minum ramai-ramai lah. Ni pun boleh minum, boleh simpan balik. Minta eh. Untuk sahur lagi nak sambung balik minum boleh. Sedap kan. Dia rasa susu dia tu ada rasa. Tapi Oreo tadi tak rasa. Sebab Oreo tadi tak tahu dia kata mana. Dia tak ada naik kan. Sedapnya kan. Kau tengok dalam kan. Sedap oh. Lepas ni tak payah nak pergi kedai lah. Buat sendiri lah. Kan nak pergi kedai nak duduk pula kan. Nak buat kat rumah lah. Okay lagi, sampai sini saja konten aku kali ni. Kan, nak buat apa tunjuk kampung lama-lama aku minum kan. Apa jangan lupa nak cuba, okay. Jangan lupa subscribe YouTube aku, okay. Nak tengok konten-konten yang lain, komen dekat bawah ataupun korang bagi idea apa yang patut aku buat dalam channel YouTube aku. Konten apa yang korang nak aku buat. Korang komen lah. Jumpa next video akan datang. Assalamualaikum.